Halo guys, balik lagi sama gue Randy. Dan pada video kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian nih best build Telia setelah kena nerf. Jadi ini gue buildnya berfokus pada cooldown reduction ya, karena kan ketika Lilia ulti itu dia udah gak dapet reset 5 bolanya lagi. Nah jadi gue bakal sharing ke kalian gimana caranya buildnya itu biar bola-bola kalian tuh cepet lah gitu keluarnya gitu, maksudnya cepet cooldownnya. Nah untuk pertama-tama cara gameplaynya nih, kita bersihin dulu minionnya, abis itu kita jagain buff merah karena di sini kan musuh gua Fanny ya, jadi kemungkinan Fanny itu abis dari buff ungu dia ke buff merah. Tapi sih kemungkinan kayaknya si Fanny-nya nggak kesini ya, karena udah lebih dari detik 40 lebih dan mau 1 menit ya. Biasanya Fanny itu sebelum menit pertama tuh dia udah ngambil buff merah kita, dan ternyata dia di sini kita cicil dikit-dikit tapi dia mundur, dan sekarang kita clear-clear lagi cuy. Btw ini sorry banget ya kalau gue udah lama nggak bikin konten gameplay kayak gini, karena emang belum kehandle guys. Ini aja gue di sini pas pembuatan lagi record ini gue masih di Mythic Honor guys, karena udah nggak begitu sempet untuk push rank ya, makanya gue masih lama banget gitu naikin ranknya, karena emang benar-benar nggak kepegang banget guys gitu. Makanya gue lebih kebanyakan konten-konten sharing rekomendasi hero gitu. Oke, balik ke poin gameplaynya. Jadi di sini kita tuh jangan gegabah dan jangan mati di arah early game, karena kan emang Lilia ini sekarang dia udah nggak di early game banget gitu, karena kan power spike Lilia sebelum kena nerf ultinya itu masih kereset ya, bola-bolanya balik lagi jadi 5. Itu kan emang power spike dia di late game. Kemudian pas late game tuh dia power spike itu di early game. Nah, kalau misalkan udah masuk late game tuh kan dia udah mulai nggak kerasa. Tapi kalau sekarang itu terbalik cuy. Jadi Lilia itu dominan nanti power spike-nya tuh di arah late game gitu. Jadi dia nih sekarang berubah cuy, jadi algoritma gameplaynya tuh yang berubah gitu. Jadi sekarang kita tuh nggak bisa barbar kayak dulu gitu, makanya kita harus sabar main Lilianya, karena kalau kita keseringan mati nanti kita nggak bisa jadiin item gitu, item-item cooldown dan sebagainya, item-item yang lainnya gitu, makanya bisa nanti kalah gitu. Oke lah, ini kita recall dulu karena mana kita udah habis ya. Oke, kita udah keisi mananya kembali. Kita bersihin lane lagi ya. Kita bersihin lane dulu. Itu guardnya masih agak susah ketangkep ya, karena emang gue belum jadi Ice Queen 1 gitu. Dan ini nanti ada beberapa item, kan gue biasa kalau ngedit itu gameplay nanti kan gue kasih itu ya, set emblem dan itemnya. Nanti ada beberapa yang emang situasi tertentu di game ini, kalau misalkan ada item yang berubah kalian bisa contoh guys, karena kan situasional item itu nggak menentu gitu. Dan itu Gorta mati. Jadi ini kita kalau ke arah early game ini lebih banyak assist ya guys ya, dibandingkan kill, karena nggak kayak dulu gitu. Lilia kan dulu barbar banget kan, karena kalau ulti dia bakal kereset lagi nih skill 2 nya gitu, jadi 5 lagi. Kalau sekarang tuh enggak, jadi dia lebih dominan assist mainnya ya, jadi kayak semi support gitu sekarang dia magenya. Oke, ini kita clear-clear lagi, nanti kita bakal rotasi-rotasi lagi ya. Kita bakal rotasi ke XP lane-nya, kita minta level nih, karena kan emang di rota nih agak wallet led agak kesusahan nih dia lawan Uranus. Kita coba bantu di rotnya sekalian kita minta level cuy, dan sepatu cooldown jadi. Jadi tuh Lilia jangan pakai emblem assassin ya guys ya, tapi pakai emblem mage, karena kan kalau emblem mage itu dia ngasih cooldown reduction 5. Jadi nanti di talentnya itu kita ambil cooldown reduction lagi gitu. Jadi biar jadi total cooldown reduction di awal Lilia itu udah 10%, dan ini kita dapat turtle. 10% cooldown reduction itu di arah early game tuh setara dengan kita udah punya sepatu cooldown guys. Jadi bagus banget kalau kita udah jadi buku sama sepatu cooldown itu udah 30, karena kan buku itu ngasih 20% cooldown reduction, sepatu 10 jadi 30. Tinggal lu gua mau kill guard dulu, cuman nggak bisa nih. Ada Fanny disikat alpha, kita ulti. Nah, Fanny yang mati. Jadi tuh kita kalau udah jadi buku sama sepatu ya, itu kan udah 30, dari bawaan emblem tuh udah 10, jadi udah 40% cooldown reduction guys. Nah ini kita kill sabernya, jadi udah enak banget cuy Lilia kalau udah pakai emblem mage ya. Jadi kalau udah pakai emblem mage kita dari early game tuh udah dapat 10% cooldown reduction, ditambah kalau dua item
Jadi sepatu sama buku itu udah ngasih 30, total udah 40% cooldown reduction di arah early game. Jadi kan udah gacor batu ya guys ya, 40% cooldown reduction, jadi bagus banget tuh. Dan emang Lilia ini kan tipikalnya dia mage damage per second ya. Nih kita ulti dulu buat ngisi darah. Tapi sebenarnya harusnya salah sini, jangan ulti dulu gue, soalnya takut ada situasi urgent nanti. Oke, ada saber. Sabernya pasti nge-lock gue purify tuh. Ulti gue udah dipakai sih tadi, kalau itu masih bisa selamat nih gue. Oke, kita kill sabernya, tapi kita di-kill sama Hanabi. Kita defend tower atas dulu ya guys ya. Oke, kita skill 2, skill 1, meledak-meledak nih kayak biasa. Si Deidara ya, Deidara kecil nih. Lilian nih kan sebenarnya kayak Deidara ya mainnya, dia meledak-meledak gitu. Dan ini kita coba untuk bantu Goldena lagi nih, masih MMA ya, karena emang Hanabinya nih ngebet banget gitu buat ngekill si ininya Cloud gua. Nah, ini kita meledak-meledakin cowok yang dapat saber, pengen ngelock gua cuman enggak jadi itu dia. Mungkin ku ultinya cooldown ya, jadi enggak jadi untuk multi gua. Oke, kita balik lagi ke tengah. Sebenarnya masih enak sih guys menurut gua Lilia overall, walaupun udah di nerf. Jatuhnya sih sebenarnya bukan nerf ya, tapi lebih ke adjust, bukannya ke buff sih sebenarnya ini Lilia. Kan kalau misalkan kebacaannya di updatean itu dia di buff sebenarnya sih, adjust ya guys ya. Dan ini Ice Queen 1 udah jadi, kita bikin Genius 1. Aduh nih Fanny terbang-terbang, gua serem banget gitu kalau udah Fanny udah terbang-terbang gitu, rese guys. Total udah aman, ini tinggal kita kill Gortnya nih. Masih bisa di kill gak ya Gortnya, takut ada flicker dia. Oh masih selamat Gortnya. Uranus nih udah masih tebel banget ya guys ya, jadi kita gak bisa kill, karena emang Lilian nih gak bisa buat ngeburst Uranus guys, kecuali Lunox. Lunox tuh bisa buat makan Uranus, tapi kalau Lilia gini nggak bisa guys. Aduh ini rame banget, kita ulti. Kalau ultinya kayak dulu sih enak ya guys ya, kita nggak pelangga-pelongo tuh masih bisa balikin. Cuman kan kalau sekarang nih jadi kayak pelangga-pelongo Lilianya, ultinya tuh cuman buat isi darah aja sekarang. Jadi kita harus pinter-pinter make biji-bijiannya ya guys ya. Biju gamanya Lilia nih 5 biji ini tuh harus kita manfaatin bener-bener dan harus on point. Jadi nggak bisa kayak dulu kita barbar banget ya guys ya, ntar kalau bijinya habis tinggal ulti bijinya ada lagi. Sekarang tuh enggak guys ya, jadi harus bener-bener kita hemat-hemat dan pengeluarannya tuh harus pas ya, kayak ngeluarin duit pokoknya ini mah biji-bijiannya. Jadi kalian tuh harus pas dan tepat ya untuk ngeluarin skill duanya Lilia ini. Oke, ini kita clear-clear dulu cuy ya, kita bersihin lagi nih minionnya. Ada Fanny datang, kita ledak-ledakin biji-bijian. Oke, cakep banget Fanny-nya mati. Ada saber, aduh gua lupa pencet ultinya cuy. Oke, ini kita udah hidup. Terus ada turtle ya, kita meleduk-meledukin aja turtle ya, kita ledakin, kita ambil nih turtle. Ada sober, hati-hati nih sama sober roam ya. Ternyata tuh di Mythic Honor tuh sampai mau season ke-30 nih sober roam nih masih ada aja ya guys ya. Kayaknya orang favorit banget nih pakai sober roam ya. Dan ini Uranus nih agak ngeselin nih, karena gue belum bikin NOD. Jadi ya begitulah, dia nih masih ngisi-ngisi darah terus ketika gue hit deh. Emang keras sih harus Cloudennya nih, harusnya beli si Halbert sih guys, biar Uranusnya tuh jebol gitu. Kalau Cloudennya pakai Corrosion, Corrosionnya jual. Nah ini kita meledakin sabernya, cakep banget sabernya mati. Tapi Clouden di tim kita mati, ya udahlah gak apa-apa, satu tuker satu ya guys ya. Kita clear-clear dulu, terus kita coba untuk langsung ke lane yang di atas cuy. Kita ke lane atas, kita bantuin Lord kita buat hancurin tower yang ada di atas gitu cuy. Hanabinya lagi clear-clear minionnya nih, Genius 1 kita juga udah jadi. Kita coba hit dulu, di sini gua bakal bikin glowing one dulu cuy, biar kebakar-bakar gitu ya musuhnya. Jadi biar kecicil-cicil lah gitu. Jadi combo Genius 1 sama Glowing 1 gitu cuy. Dan ini gue mau clear atas, cuman ya kayak gitu. Terus ada saber di sini, kita mundur dulu cuy, kan kita tandain tuh, kita kasih tanda seru kalau di situ ada saber ya. Nanti yang ada saber lah malah ngangkat kita, jadi dicek sama cowok. Ah saber di sini, gue purify langsung ulti. Untung reflect gue cepet ya guys ya, kalau reflect gue nggak cepet bisa mati lagi tuh kayak sebelum-sebelumnya ya. Jadi kita clear-clear dulu minionnya, santuy, pelan ya. Oke, ini jadi mentahan dari item genie apa glowing one. Aduh Hanabi sakit pecok, pedes banget. Kita mundur dulu cuy, kita ulti terus kita recall. Oke oke, Fanny-nya Cloud-nya langsung asal masuk aja ya, kaget gue cuy. Gue ngeliatin Fanny lagi ambil buff merah, Cloud-nya masuk, tau-tau ada sober roam ya. Jadi kita mundur daripada kita
di anuin sama Sober Rom ya, kita meleduk-ledukin Sober Rom yang mundur di sepak cow mati Sober Rom ya. Cownya gak nyepak sih, cuman basic attack ya. Dan ini ada Uranus. Uranusnya kita coba untuk bonyokin ya, walaupun agak susah nih, padahal dia lawannya Dirot. Dirot harusnya bisa nge-counter dia ya. Kayaknya Dirota gak beli si Halbert. Sebenarnya kalau lawan Uranus tuh kalian cukup beli mentahan dari beli Fury Hammer ya. Beli Fury Hammer habis itu kalian jadiin si Halbert. Gue biasanya gitu guys kalau buat counter Uranus. Cuman mungkin Dirota punya playstyle gameplay sendiri, jadi dia gak bikin kayak gitu. Dan Uranusnya ke mid, itu coba dibonyokin sama Alpha, langsung ke pick off. Dan ini udah ada Lord, jadi kita coba untuk gas ambil Lord lagi ya guys ya. Kita bantu cicil pakai ledakan dari skill 2 dan skill 1 guys. Jadi sebenarnya sih udah kenceng banget sih nih ya skill 2 nya Lilia buat nambah biji-bijiannya. Cuman ya gitu guys, kalau udah keadaan urgent banget ya repot gitu loh. Di situ di rote lagi ngedepanin, gue takut ada saber lagi di semakanan. Oke, ada Fanny dateng. Fanny kayaknya nggak begitu ngegasin gue, jadi kita coba cicil Uranus ya. Oke, itu Uranus sekarat. Kita yang dapat kill lumayan nih, assist gue udah 11 aja ya guys ya, ngekill tapi baru 3 cuy. Tapi nggak apa-apa lah, kita nggak pentingin kill, yang penting kita tuh win, objektif dapat, bintang naik ya guys ya. Jadi nggak usah terlalu mentingin KDA cuy. Kalau KDA bagus tapi kitanya kalah ya sama juga bodong ya guys ya. Oke, kita disetun sama Gord, kita mundur dulu, kita clear dulu minion yang ada di tengah ya. Karena ini nggak apa, tiga lane nggak jalan nih, jadi agak susah ya. Oke, kita coba untuk gasin lagi nih. Sebenarnya ada, kalau misalkan kalian lihat build rekomendasi dari top global, ada yang pakai yang belum support guys Lilianya. Jadi yang belum support tuh langsung 15% cooldown reduction di early game. Tapi ya gimana ya, nggak ada magic penetration ya guys dari awal game tuh, jadi kayak kurang sakit sih mungkin nanti ke depannya Lilianya kalau udah masukin late game gitu. Jadi buat menangin power spike di early aja kalau pakai emblem support. Ini gua agak repot nih buat ngeledakinnya ya, soalnya jarak Lilianya agak pendek. Harusnya kalau emang mau di adjust ultinya tuh nggak nambah biji-bijian lagi ya, range-nya tolong gedein lah. Muntun nih repot naruh biji-bijiannya ya, agak susah. Tapi kalau misalkan range-nya ditekin sama Muntun, takutnya terlalu OP ya guys ya. Kalau range agak gedean nih si Lilia, karena kan skill 2 cooldown udah cepet banget ya, jadi meleduk-ledukinnya tuh ya jadi tambah OP lah intinya. Masih makin bisa nge-spam meleduk karena jaraknya jauh gitu loh, jadi makin on point lah gitu. Mungkin Muntun gak mau terlalu kayak gitu kali ya, mungkin aja Muntunnya agak repot yang emang ngeselin. Oke, Uranusnya di situ udah gua kill, dan kita rotasi dulu cuy. Setelah keliling dunia map Land of Dawn, kita ambil Lord lagi nih. Udah ngelord ke yang keberapa nih, gue lupa cuy, nggak gue hitungin. Kita meledakin ya Lordnya, terus kita coba push lane atas. Divine Glaive udah jadi, cuman kalau Divine Glaive jadi biasanya sih Genius Warna gue jual, karena kan pasif dari kedua item itu nggak bisa digabung. Jadi mungkin gue ganti NOD ataupun gue ganti Holy Crystal. Nih gue kayaknya di match ini banyak ganti item ya guys ya, karena kalau gue nggak bikin defense ya saber nyulik gue mulu gitu. Dan ini Gord bisa kita makan ya, kita ledak-ledakin nih, mati Gordnya. Nice, dapat Gordnya. Cuman Uranusnya ini nih keras banget coy, asli dah. Benar-benar tebel banget ya. Padahal Uranusnya tadi pas gua cek dia nggak bikin item Radiant Armor. Padahal itu item Radiant Armor itu counter Lilia ya guys ya. Tapi Uranusnya nggak pakai, cuman tapi tebel banget cuy, susah buat gua matiin ya. Jadi emang lunok sih buat kalau yang enak ngeburst Uranus mah. Oke, tadi gua recall dulu guys, karena emang buat isi mana, dan juga emang musuh tim gua juga pada mundur ya tadi. Oke, kita meledak-ledakin di sini, gua udah bikin NOD. Uranusnya cuman susah buat di pick off-nya. Ini saber yang enggak kelihatan di map, gua takutnya gua dikemek lagi ya sama saber nih. Disikat gua sama saber, gua bisa modar tuh kan, bener cuy, gua mati lagi kan. Oke, ini udah ada Lord lagi, dan gua juga udah habis ambil buff merah ya. Jadi ini kita sikat untuk ambil Lord. Kita ambil Lord dulu cuy, santuy pelan ya. Kita nih ambil Lord dulu. Gua harap si Alpanya nih fokus untuk ambil Lord. Dan di sini tadi item NOD-nya itu gua ganti sama brute force ya guys ya, biar gerakan gua lincah sama ada defense salah sedikit, dan ngasih cooldown reduction juga biar nggak gampang mati ketika gua
dimakan sama Saber gitu loh, ketika gue diserang Saber lah. Nah, kita coba untuk bantu War kembali ya, kita meleduk-ledukin nih. Hanabinya udah lumayan pedes juga, tapi di situ langsung di take down sama Alphanya. Kita mundur, kita ulti deh buat ngisi darah ya, karena dari kita sekarat ultinya juga cepet kok, kurang dari 20 detik. Aduh, Purify kepake lagi gue gara-gara saking panik ya guys ya, ada Uranus. Dan itu untung Fanny ultinya ke Alpha, kalau ultinya ke gue udah mati tuh guys tadi sama Fanny-nya. Ini musuhnya sih defense-nya kuat ya guys ya, gue akuin, karena Fanny-nya gitu loh, dia langsung rotasi-rotasi terus, dan juga Gord yang nge-stun langsung ulti, dan dia clear minionnya cepet banget nih di musuh ya. Jadi ya udahlah, kita mundur, nggak bisa dipaksain untuk nge-end tower musuh. Kita coba untuk balikin nih. Aduh, gue mundur, tim gue juga tadi sempet dimakan sama musuh ya guys ya, jadi agak susah nih, kita harus defense lagi ya. Ini Saber, gue kasih tahu kalau Saber hilang ya di map, soalnya kayak Saber itu bisa ngekill gue sama Claude coy, itu target empuknya dia ya. Oke, kita ambil dulu nih kelomangnya ya, lumayan buat nambah-nambahin duit. Terus kita coba untuk bantu Dairot-nya ya, Dairot-nya butuh bantuan, jadi kita bantu untuk ngeskaratin lah senggangganya. Cuma nih Uranus-nya benar-benar keras banget ya guys ya, walaupun dia pakai Sober Rom, tapi yang ngedepan-depanin tuh inisiatornya Uranus gitu, yang notabene itu keras banget kayak tembok ya guys ya. Oke, ini ada Gord dimakan, kita coba meleduk-meledukin. Gord-nya mati, kita coba skill 2. Oke, di situ langsung dikill sama Dairot. Bisa di assist gue udah nggak berasa ya guys ya, udah 15 aja. Dan kalau kata gue sini harusnya tim gue langsung lord deh, karena alphanya dikit lagi hidup, jadi bisa nanti dia langsung tinggal ngeretri aja nih coy. Cuman di sini cownya agak offset ya guys ya, jadi gue pengen harap tuh cownya jangan sembarangan maju. Jadi kalau misalkan ketika lagi lord nih, Fanny-nya datang tuh bisa dikick gitu. Dan jadi di sini gue mau jaga-jaga tuh Fanny-nya panjang umur, baru gue omongin langsung datang ya. Oke, kita coba untuk meleduk-meledukin dulu nih Lorde ya, biar cepet, biar bisa langsung ke retri sama Alphanya, biar duluan lah gitu retri ya. Nah, oke, di situ Uranusnya mau coba rusuh ya, langsung aja kita slow, kita ledak-ledakin Uranusnya biar ke slow guys, biar dia nggak bisa gerak gitu loh, biar dia lengket lah movement speednya, nggak terlalu cepet. Nah, bisa mati nih, nice, mati Uranusnya kemakan. Kita ini ambilin aja nih, udah main kenceng banget nih cooldown reductionnya Lilia ya guys ya. Jadi emang dia notabene itu emang hero late game gitu Lilia sekarang. Cuman ya gitu, karena kita kebiasa abis ulti dapat biji-bijiannya 5, jadi nggak nganggur Lilia kita ini, jadi nganggur gitu ketika abis ulti, karena biji-bijiannya ini nggak reset gitu. Oke lah nih, kita tinggal nge-end aja nih, semoga nih langsung ke end ya. Kalau nggak ke end usah masih 30 menit sih guys buat match kayak gini doang ya. Ini padahal honor loh, belum glory anjir. Oke lah, kita ulti biar nggak cepet mati Lilia kita. Kita meledugin paninya, paninya mati, dan itu ke end. Oke lah, mungkin segini aja dulu untuk video kali ini. Gua harap kalian suka. Kalau kalian suka, kalian bisa klik like dan juga share, dan jangan lupa untuk subscribe. Dan kalau ada kritik dan saran, bisa langsung tulis aja di kolom komen. Nama gua Randy, see you on the next video cuy. See ya.